Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kali ini saya ingin menjawab soalan yang telah ditanya oleh anda semua, iaitu soalan yang tak ada ke watak yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo. Ya, jawapannya memang ada. Dan dalam video kali inilah saya akan cuba untuk meneraikan senarai watak-watak yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, watak pertama yang semua orang tahu yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo tak lain tak bukan adalah Profesor Agasa. Sebab orang pertama yang Conan Edogawa cari ataupun Shinichi Kudo cari selepas dia mengecil adalah Profesor Agasa. Apabila dia tidak berjaya untuk masuk ke dalam rumah dia, dia telah pun pergi berjumpa dengan Profesor Agasa. Jadi watak pertama yang mengetahui identiti Conan adalah Shinichi Kudo adalah Profesor Agasa. Watak yang kedua pula adalah Akemi Miyano, iaitu kakak kepada Shiho Miyano. Akemi Miyano ni dia dapat tahu sebelum dia mati, di mana Conan sendiri yang telah memberitahu kepada dia bahawa Conan ni adalah Shinichi Kudo. Watak yang ketiga pula yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo adalah Heiji Hattori, iaitu merupakan kawan kepada Shinichi Kudo sendiri. Watak yang keempat pula selepas Heiji Hattori adalah Shiho Miyano ataupun Aihaibara. Aihaibara ni tahu tentang watak Shinichi Kudo ni sebab dia ada buat kajian ataupun dia sendiri yang pergi ke rumah Shinichi Kudo untuk mencari Shinichi Kudo. Tapi dia tak jumpa apa-apa kesan pun Shinichi Kudo kecuali baju-baju Shinichi Kudo semasa kecil telah pun hilang. Dan dia lah merupakan orang yang menciptakan APTS 4869. Jadi dia pernah buat satu uji kaji yang mana dia tahu bahawa antara kesan sampingan ni adalah menyebabkan seseorang menjadi kecil. Nanti kita akan bincangkan dalam video yang lain tentang hal ni. Watak yang seterusnya pula adalah The Kudo Couple ataupun mak dan ayah kepada Shinichi Kudo sendiri, iaitu Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo. Tentulah diorang tahu kan, sebab Conan Edogawa ni anak diorang, Shinichi Kudo ni anak diorang, jadi mestilah kena bagi tahu mak bapak diorang. Kalau tak nanti risaulah Yukiko Kudo dengan Yusaku Kudo ni. Selepas Yusaku dan Yukiko Kudo, watak yang dilihat mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo adalah Vermoth. Vermoth yang mana merupakan seorang ahli, antara ahli tertinggi dalam The Black Organization ataupun organisasi hitam, mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo. Bahkan Vermoth juga mengetahui bahawa identiti Aihaibara itu sebenarnya adalah Shiho Miyano ataupun Sherry. Watak seterusnya pula yang mengetahui identiti Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo tak lain tak bukan adalah Eisuke Hondo, iaitu kawan kepada Ran Mauri dan juga Sonoko, yang merupakan pelajar sekolah sama-sama dengan Ran Mauri dan juga Sonoko. Watak seterusnya pula adalah Akai Suichi ataupun Okiya Subaru. Okiya Subaru yang menyamar sebagai Akai Suichi lah dilihat mengetahui bahawa Conan ni sebenarnya adalah Shinichi Kudo. Tapi Conan sendiri secara rasmi ataupun officially-nya tidak pernah memberitahu Subaru Okiya ataupun Akai Suichi sendiri yang dia adalah Shinichi Kudo. Dan Akai Suichi juga dilihat tidak memaksa Conan untuk memberitahukan hal yang sebenar. Watak yang seterusnya pula adalah ibu dan adik kepada Akai Suichi, iaitu Mary Sarah dan Masumi Sarah. Mary Sarah dan Masumi Sarah ni mengetahui identiti Conan Edogawa apabila dia terlihat Conan Edogawa ni ada menyelesaikan satu kes kat dalam TV. Dan dari situlah dia tahu bahawa Conan Edogawa tu sebenarnya adalah Shinichi Kudo. Kalau nak tahu lebih lanjut, insya-Allah nanti kita akan bincang dalam video yang seterusnya. Dalam video yang akan datanglah. Dan watak yang terakhir saya rasa dalam canon ni yang saya bincangkan ni, maknanya yang canon punya part ataupun yang berlaku dalam anime, dalam episod. Bagi watak yang berlaku non canon dalam movie ataupun OVA dan yang lain-lain tu saya tak bincangkan kan. Dan watak yang terakhir ni sebenarnya tak pernah pun dimention dalam anime series yang dia mengetahui identiti Conan adalah Shinichi Kudo. Tapi dalam movie-movie Detective Conan dilihat bahawa dia ni sangat mengetahui, sebab dalam movie yang ketiga pun dia hadir sebagai Shinichi Kudo. Dalam movie The Lost Ship in the Sky pun dia telah menyamar sebagai Shinichi Kudo. Dalam movie Magician of Silver Sky pun dia telah menyamar sebagai Shinichi Kudo. Dan dalam movie yang terbaru sekali hari itu, iaitu The Fist of Blue Sapphire pun dia telah hadir sebagai Shinichi Kudo. Watak tersebut tak lain tak bukan adalah Kaito Kid ataupun nama sebenarnya adalah Kuroba Kaito. Jadi itulah penerangan serba sedikit tentang watak-watak yang mengetahui identiti sebenar Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo.
Sekiranya terdapat sebarang kekurangan ataupun kesilapan dalam video ini, saya minta maaf, dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik untuk dikongsi, boleh komen di ruangan komen di bawah. Kalau nak dengar saya bincangkan tentang lebih lanjut, maknanya dalam episod berapa dia tahu yang Shinichi Kudo ni adalah Konin Edogawa, sebab apa dia boleh tahu, macam mana, secara lebih terperinci lagi, boleh komen nak di bawah, dan insyaAllah saya akan cuba hasilkan video tentang penerangan tentang watak-watak yang mengetahui identiti sebenar Konin Edogawa adalah Shinichi Kudo. Terima kasih kepada yang sudi menonton. See you in next video.